Ya, selamat malam. Ini saya sedang berada di counter apa namanya itu? Aulia Cell. Nah, ini saya akan mencoba bermain hipnotis. Ini hanya sekedar hiburan. Sebelumnya saya garis bawahi, hanya sekedar hiburan. Ini caranya hipnotis atau gendam itu gimana? Ini buat sedulur semua. Contohnya gini ya, lebih waspada, agar lebih waspada, oke? Lihat saya ya, saya. Masnya buka di sini udah lama? Udah hampir. Hampir dua tahun. Oh, ada kartu yang anu Mas, porsinya besar. Kartu kuota yang porsinya besar apa? Ada. Apa? Telkomsel. Coba aku lihat ini Mas. Yang Indosat ini, tangan kananmu coba jangan angkat. Tangan kananmu jangan angkat. Tangan kanan mana? Itu. Oh, coba lihat. Masih sini ya. Oh, ini. Ini berapa giga? 25 giga. Berapa ini harganya Mas? Selalu berapa? 50. 50 ya. 50. Saya pinjam tanganmu bentar Mas. Boleh ya pinjam tanganmu ya, enggak apa ya. Pinjam tanganmu. Apa yang jenengan rasakan di tangan Mas? Lemes. Sangat lemes sekali. Nah, lemes ya. Lemes Mas. Iya. Kenapa lemes? Kenapa tahu enggak? Enggak tahu. Coba tangan yang satunya Mas, pinjam nggak apa-apa. Rasanya gimana? Lemas. Lemas kabe, nggak bisa dilepas. Raiso, wala nggak bisa ya. Kamu bisa berdiri nggak sekarang? Bisa ngatek nggak Mas? Raiso, tapi anehnya kenapa Mas? Setiap kamu nanti bisa ngatek atau ini bisa lepas, kamu tuh ngantuk banget dan tidur, percaya nggak? Coba sekarang ini bisa lepas, semakin berat, 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 endek dan tidur plus, ya sangat nyenyak sekali. Ya ini pemirsa, dia malah tidur plus ini, nyenyak sekali. Nah, ini sangat nyenyak sekali. Dengarkan suara saya Mas, dengarkan suara saya, dengarkan suara saya Mas ya, dengarkan suara. Oke, Mas, lagi Mas, selain Indosat, kartu apa lagi Mas yang kuotanya besar? Telkomsel. Coba Mas ambilkan, ambilkan Telkomsel Mas. Atau Axis saja ini, Axis ini aja. Axis ini aja. Kenapa Mas? Hah? Rasa jijik kok. Kok ora iso mosok rasa jebuk. Coba sing Indosat, wes Indosat. Sipo. Piye? Ora iso. Waduh, nek ana wong tuku njur piye nek ora iso. Oh, eh, trouble. Ya wes ya, udah Mas. Heeh. Wong kena gendam iki gampang Mas, dijalui apa-apane manut. Mas, itu bajumu bagus sih. Gambare mbek wedhus itu, wedhus gembel. Itu belinya di mana? Goncane Kak Mas. Goncane Kak Mas e. Oh, misal aku tak jaluk le ra Mas? Ra oleh lah. Ra oleh yo. Bengi-bengi ra enak yo. Ra oleh berarti tak jaluk. Nek ana wong ngedok tuku iki tanganmu ning kene Mas, aja ado-ado. Sini. Nah. Itu bajumu tak jaluk enggak oleh ya Mas ya? Enggak oleh ya. Enggak boleh enggak jaluk ya. Anehnya kenapa? Bajumu tak minta jadi bu, boleh. Kasih saya cepat dilepas sekarang. Ini. Buat saya banyak ikhlas ya. Kelas lagi kan dapat baju semacam gendam. Gendam itu sekarang HP Mas, ada HP, punya HP. Oke, HPmu beli berapa? 2 juta setengah Mas. HP itu nek diminta nggak boleh, tak minta boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh ya. Di mana HPnya sekarang? Di bawah. Di bawah. Oke, coba pinjam tanganmu Mas. Ya. HP-mu di bawah mahal ya harganya ya. Aneh kenapa? HP-mu tak minta jadi boleh. Tak minta jadi boleh. Kasih sarang sekarang kasih saya. Nah, ikhlas ya buat saya ya. Ikhlas memberi tuba. Baik, ya. Ini pemirsa sekedar contoh aja. Ini gendam tuh permainannya kayak gini. Jadi khusus masnya ya yang jaga di sini jenengan lebih waspada lagi nggih. Ya, ini sambil promosi silahkan sedulur semua apabila lewat jalan Godean
tepatnya di Garage Civic. Jenengan mampir ke tempat counter apa nih, Aulia Sel. Ini di sini berbagai kartu perdana maupun apa namanya paketan di sini sangat murah sekali, dijamin pokoknya memuaskan pelayannya di sini. Ya gitu aja, salam dari saya Ibnu Budi Saktiawan, salam hipnosa, selamat malam ya.